Pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke, kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Wih, hari ini rame ya kakak bunda. Edisi hari ini ya kakak bunda ya. Edisi ramai ya. Ramai yang mau disale-sale ya. Oke, kakak bunda, aku mulai dari yang pertama. Wih, ini ada tote bag Louis Vuitton kakak bunda ya. Ini mateng banget kulitnya. Oke, ini tote Tivoli ya kakak bunda. Untuk ukuran dia panjangnya 39. Panjang 39, tinggi 28 ya. Panjang 39, panjangnya 39, tingginya 28. Ini bener-bener kulit asli, mateng banget kakak bunda ya. Wih, mateng banget, lihat kulitnya. Terus kakak bunda perhatikan, ini kulitnya juga lembut. LV-nya LV monogram dan sudah ijo ya kakak bunda warnanya. Ih, keren. Ini kalau misalnya mau dipakai tuh buat sehari-hari jalan kakak bunda, atau buat ke kantor ya kan, buat kerja, ini mewah ya, langsung kelihatan mewah vintage-nya kakak bunda ya. Oke, kakak bunda perhatikan ya, ini untuk bagian depan masih aman, perkulitannya aman, kulitnya mateng ya. Terus tut-tutnya semua sudah Louis Vuitton, bagian tengah sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris ya. Jahitannya dia berwarna kuning, jahitan berwarna kuning, masih aman banget. Hardware-nya dia pemakaian wajar aja ya. Oke, ini untuk bagian depan. Bagian samping fetter aman, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman. Paling penting kalau LV, lihat fetter bagian sudut, ini aman, gak ada yang keluar ususnya kakak bunda. Semuanya cakep, kulit-kulitannya masih aman ya. Oke, untuk bagian top handle ya, pemakaian wajar aja, jahitannya masih rapi banget ya. Oke, aku lanjut kakak bunda. Untuk ke bagian dalam, dia lengkap dengan satu rong berjip. Zipernya dia sudah LV ya, tarikan zipper aman. Oke, untuk bagian dalam bersih untuk barang second ya. Kamu udah lihat, bersih banget. Itu mah bekas-bekas. Itu aja tadi tisu. Bentar, keluarin ya. Tuh. Ya, bersih kan kakak bunda, aman, sudut-sudut aman, gak ada yang robek-robek. Terus kakak bunda perhatikan di sini dia lengkap dengan satu pocket ya, masih bersih. Di bagian belakang juga lengkap dengan satu ruang Louis Vuitton Paris, made in France ya. Sudah ada juga pocket kakak bunda, tapi tidak ada zipper di bagian dalam ya. Oke, kita lihat lagi yang ini. Nah, ini ada number serinya nih kakak bunda. Oke, number seri. Wih, number serinya SP. Biasanya SP udah tembus ya kakak bunda, SP. Coba kita cek dulu ya, number seri SP loh. Sebentar, kita lihat dulu. Wih, udah tembus. SP0018 itu di minggu pertama tahun 2008 in France. Sudah tembus ya kakak bunda, di minggu pertama di tahun 2008. Kalau dilihat dari looknya 2008 masuk akal, karena udah mateng banget kulitnya kakak bunda ya. Oke, aku kasih yang terbaik aja ya. Ih, cakep begini ya, disale ya, sudahlah, gak apa-apa kakak bunda ya. Sebentar. Bentar ya, kamu. Oh, ada benang. Oke. Okay. Kakak bunda, kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik ya. Kulitnya asli, kulit matang. Semua stud sudah Louis Vuitton, dalamnya masih bersih ya kakak bunda ya. Number seri tembus tahun 2008, made in France. Secakep ini kakak bunda ya, LV Tote Tivoli ya. Aku kasih yang ini kalau ada yang mau di 580 aja. 580, kulit mateng. Waduh, ini harusnya udah di 800-an. Gak apa-apa, 580 aja ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Lanjut. Yang kedua aku ada ransel, ini dari Goyard ya. Untuk ukuran dia panjang 24, tinggi 23. Panjang 24, tinggi 23. Oke, lucu ya ini ransel ya kakak bunda, dari Goyard. Dia mini ransel ya, kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini. Ah, dia mini ransel. Oke, dia bisa di-adjust ya kakak bunda, untuk panjang pendeknya dia bisa di-adjust. Dipakainya kurang lebih looknya seperti ini ya. Cakep ya kakak bunda. Ih, unik banget ini mah ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan, dia kulitnya masih aman ya. Tuh, dia signature dari Goyard kan, seperti huruf Y kayak gitu. Ini untuk bagian depan, jahitannya rapi. Bagian samping, bagian belakang, dia sudah ada tag-nya Goyard Paris, made in France.
bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Ini tinggal dibuka aja. Nah, dia modelnya ada serutannya ya. Ini tinggal dibuka, kakak bunda, serutannya. Bagian dalam masih bersih ya. Bagian dalam masih bersih. Di sini ada satu poket ya, kakak bunda. Ih, masih ada perkartuannya juga. Dan tidak lupa ada number seri ya. Ada number seri di stem, kakak bunda. Cakep banget, ada number seri stem. Bagian dalam masih bersih. Di sini sudah ada tulisan Goyard Faris, made in France ya. Yuk kakak bunda, siapa yang mau ransel Goyard? Aduh, secakep ini ya, ransel Goyard jarang ada kan, apalagi ini yang size kecil ya, size mini kakak bunda ya. Bentar. Oke, kalau ada yang mau aku kasih yang ini berapa ya, lengkap dengan number seri ya kakak bunda. Ada number serinya, made in France. Kulit-kulitan semua masih bagus, masih bersih. Nanti aku bantu balsemin ya kakak bunda ya. Kalau ada yang mau ini Goyard transel, aku kasih sel super ambiar ya, sel 60% lebih lah kalau kakak bunda ada yang mau ya. Kalau ada yang mau berapa ya, aduh cakep banget ini, padahal harga udah 30 juta loh kakak bunda. Aku kasih yang ini 580 aja, 580. Ini bener-bener udah jual di bawah modal banget ya, 580 kakak bunda ya. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, kakak bunda, sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa untuk diorder balsam untuk perawatan tas kulit loh kakak bunda. Masih ada, masih ready. Harganya di 75.000 aja. Selain dia bagus untuk membersihkan, melembabkan, dia juga ada vitamin untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda nemo, langsung gercep aja WhatsApp ke admin, sudah dapat free spon pembersihnya ya. Oke, lanjut. Aku punya yang ketiga, ini waist bag ya kakak bunda. Ukuran dia panjang 38, tinggi 19 ya. Panjang 38, tinggi 19, ini waist bag ya kakak bunda, perhatikan. Ini cakep, wih keren ya kakak bunda, waist bag ya. Ini dari si Gucci ya, dari si Gucci. Terus dia kayak ada pin-pinannya gitu kakak bunda, tuh ada pin-pin-pin. Terus di sini kayak apa nih, kapal luar angkasa gitu loh, pesawat luar angkasa ya. Terus ada gambar bulan, ada gambar bintang, lucu ya kakak bunda. Terus di sininya sudah ada tulisan Gucci ya, ini lucu banget deh. Ini dijadikan waist bag, cakep ya kakak bunda tuh. Oke, nanti bikin begini juga bisa ya, dijadikan waist bag. Ini bisa di-adjust kakak bunda, tinggal atur aja tuh. Dia sudah embosan Gucci, tapi dia ada pemakaiannya sedikit ya, nanti dibukanya dari sini. Oke, nah ini untuk bagian depan ya, bagian depan semua masih aman, pin-pinannya aman ya kakak bunda. Terus dia ada satu zipper, dua zipper di bagian depan. Itu untuk bagian samping, untuk bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman. Bahannya dia bahan kain ya, bahan kain merah hijau kakak bunda. Dan dia sudah emboskan Gucci. Di sini kakak bunda bisa buka, dan di sini untuk diatur panjang pendeknya ya. Oke, aku lanjut ke bagian depan lagi. Kita buka dulu zipper satu, aman. Bagian dalamnya dia berbahan kain, masih bersih. Kita lanjut zipper atas. Zipper 2 aman. Ya, zipper 2 aman, masih bersih juga bagian dalamnya ya kakak bunda. Di situ lengkap dengan satu romper zip. Zippernya yang ini udah Gucci, zipper aman, bagian dalam masih bersih. Sudah lengkap dengan pertek-tekannya Gucci, made in Italy. Ya, Gucci, made in Italy, waist bag kakak bunda jarang nemu ya. Gucci, made in Italy ya. Pemakaiannya wajar aja. Oke, kalau ada yang mau, cakep, buat suami atau buat bunda juga pakai nih, lucu. Ya, lucu ya, Gucci waist bag ya. Ih, keren. Tuh, aku kasih harga terbaik aja ya. Nanti aku bantu balsemin, aku bantu bersihin lagi ya. Gucci kakak bunda, keren tuh, buat dipakai sehari-hari ya. Made in Italy, zipper semua aman. Bagian dalam zipper sudah Gucci ya. Yang ini kalau ada yang mau aku kasih di 680 aja. 680, wih mewah begini kakak bunda. Harus ini 800, gak apa-apa aku kasih 680, gak ada minus ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, yang terakhir, wih ada jam sama ada ada kacamata sama ada perfume kakak bunda ya. Nah ini aku punya kacamata dari ini, cakep banget padahal. Oh, ini kacamata LV. Ini kacamata full black dari Louis Vuitton kakak bunda ya. Oke, nah ini untuk bagian depan dia seperti ini, modelnya kotak, ini sering dipakai artis. Terus bagian atasnya di pojokan dia sudah emboskan LV kakak bunda ya, untuk bagian depan. Terus ini untuk bagian sampingnya lucu, lihat ada pinnya LV gede banget.
Terus bagian samping lagi sudah ada pinnya LV gede banget, dia full black. Number serinya dia lengkap ya, number serinya dia ada ya. Dan ini kalau kita pakai pasti mewah banget ya Kakak Bunda ya. Coba kita pakai. Tuh, keren ya. Ih, cakep banget Kakak Bunda. Ini aku sering banget lihat artis-artis pakai ini. Ya, nih dari LV Kakak Bunda. Tuh, ini kalau dari depan looknya kurang lebih seperti ini. Untuk tingkat kegelapannya itu sekitar 85 sampai 87%. Mata kita agak sedikit kelihatan Kakak Bunda ya, tuh. Terus kalau kacamata sunglass dari aku itu sudah anti sinar UV Kakak Bunda ya. Jadi mata kita aman, terlindungi Kakak Bunda dari sinar UV ya. Nah, kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini. Kalau dari samping Kakak Bunda perhatikan, wih, sudah ada logo LV. Terus ini juga sudah ada logo LV, cantik banget ya Kakak Bunda dari samping kayak gitu. Nah, kalau agak jauh begini ya, enak banget, nyaman dipakainya Kakak Bunda. Dan yang paling penting di kuping nggak sakit ya Kakak Bunda dipakainya ya. Oke, nah ini dapetnya apa aja? Aku kasih kacamata, tapi aku kasih free box ini ya Kakak Bunda ya, zipper. Lucu Kakak Bunda tuh, ada aku kasih free box zipper. Sama pastinya aku kasih lap pembersih kacamatanya free ya Kakak Bunda ya. Oke, kalau ada yang mau Kakak Bunda, ini karena sisa satu ya, ini mungkin kemarin tuh nih hits banget Kakak Bunda, dan aku pas ngecek masih ada sisa satu, makanya aku mau sale ya. Harga sebenarnya udah murce banget Kakak Bunda, karena udah tinggal satu aku sale lagi ya Kakak Bunda. Ih, cakep banget ya. Ini kalau ada yang mau, kemarin berapa ya, masih di 350 kalau nggak salah ya, karena sisa satu udah gercep aja Kakak Bunda. Cakep, dapat ini lagi zipper ya. Aku kasih di 310 ya, 310.000 udah Kakak Bunda ambil cepet ya Kakak Bunda. Cakep, 310 ya Kakak Bunda. Yuk Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, yang terakhir, wih, ada parfum lagi Kakak Bunda ya. Ini kemarin yang gak kedapetan parfum ya, ini aku ada dari si Zara Orchid. Nah, Orchid ada lagi Kakak Bunda ya, yang kemarin gak ke apa, gak kebagian, aku datang lagi si Orchid. Sama satu lagi si Wonder Rose ya, Wonder Rose juga enak wanginya Kakak Bunda. Aku spill satu-satu ya. Kalau Orchid ini Kakak Bunda, dia tuh wanginya lebih ke bunga yang seger ya Kakak Bunda ya. Kalau Kakak Bunda seneng dengan bunga-bunga yang seger, dia ada campuran buah-buahnya juga ya. Kakak Bunda ambil si Orchid, jadi dia seger gitu ya Kakak Bunda. Terus dia tahan lama juga Kakak Bunda untuk parfumnya. Ukurannya 30 mili ya, tuh masih ada label harganya lagi ya. Nah, ini untuk yang wanginya seger bunga banget Kakak Bunda. Nah, Kakak Bunda ambil yang si Zara Orchid ini. Harganya berapa? Harganya 80.000 aja. Yang kemarin gak kebagian nih, aku stok lagi. Kakak Bunda boleh screenshot ya, sudah dapet juga dengan si paper bag-nya. Ya, harga 80.000 aja, Bun. Ih, aku kasih harga murce aja ya. Yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Sama satu lagi, kalau Kakak Bunda suka wangi yang manis ya, Kakak Bunda manis, powdery kayak bobai gitu Kakak Bunda ya. Ini juga ada bunganya gitu, tapi dia lebih ke manis, sweet gitu Kakak Bunda, dan powdery, wangi-wangi baby gitu Kakak Bunda. Nah, Kakak Bunda ambilnya yang Wonder Rose. Ini juga enak banget buat dipakai sehari-hari ya. Kalau seger ya Kakak Bunda ambilnya yang si Orchid. Kalau yang powdery, wangi baik gitu Kakak Bunda ambilnya si Wonder Rose ya. Harganya berapa Bun? Sama aja harganya 80.000, sudah dapat free paper bag-nya juga ya. Oke, ini harganya masih ada. Ya, kalau Kakak Bunda ada yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Udah habis lagi ya Kakak Bunda isi raktas aku. Terima kasih banyak Kakak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tas-tasnya, kacamata, perfume, Kakak Bunda boleh langsung gercep WhatsApp ke nomor admin. Oh ya, balsem juga masih ada ya, di 0857 1123 6743. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.